Wah, asik ya jaring gue soft lure. Wah, strike kaki. Wah, beneran. Sound jalan. Soft lure, soft lure. Pakai rangkaiannya Texas Rig. Asem nih. Ya. Ya. Tangi, taruh gigi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini sekarang jam 6 lebih 4. Dan Mas Ibra, harus apa sih nih? Reno lali ya. Wis kit neng ini kit setengah 6 bro nganti. Jadi nunggu setengah jam muncul nunggu nih gitu. Dan ini guys, jihad ya urung teko. Pagi ini saya pakai spinning itu tandanya kita mau mancing baung. Dan kali ini saya mau nyoba percobaan teman-teman. Belum pernah kita coba, tapi teorinya ada dan di luar udah banyak yang pakai. Yaitu casting pakai umpan artificial lure tapi ditambahi essence. Karena setelah dipikir-pikir baung itu termasuk salah satu ikan yang mengandalkan penciuman teman-teman. Jadi nggak ada salahnya pagi ini kita coba casting baung pakai essence. Dan essence yang kita bawa seperti biasa, essence termantap-mantap-mantap. Essence buat ikan apa aja, spot apa aja, terus umpan apa aja. Nanti kita buktikan, ini salah satu kesempatan mumpung musim ikan baung kita buktikan untuk essence ini pemakaian di artificial lure. Kita coba buat casting ikan baung teman-teman. Essence Super RS31. Langsung kita coba aja teman-teman. Ya ora mangkat cek maksudnya, beli jajal lo. Yuk mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Lapak full. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total sama kita sudah ada 11 motor teman-teman. Posisi jam 6.25, 20 menit sampai sini. Nah guys, gayeng banget ya. Airnya bagus teman-teman. Oh, nama Sudi. Mas Lutfi. Terima kasih. Tenang, kita udah bawa esen. Jadi, oh strike kok. Itu Mas Lutfi. Oh, urung. Kita udah bawa jurus tambahan. Kalau biasanya kita main normal gitu, ini baru pertama kalinya kita mau nyoba mancing baung pakai essence. Karena itu tadi salah satu prinsipnya, baung adalah salah satu ikan yang mengandalkan indera penciuman teman-teman. Oke, kita jajal Bim. Gas. Biar ngejajal nggak essence? Gas. Nah, iya nek jajali neng dur. Neng gini, jadi rahasia ini ceritanya. Oke. Oke teman-teman, itu udah ada yang mancing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya belum ada yang dapat. Hei. Ada sing kita dong. Coba kita. Oke teman-teman, di sini sepertinya view-nya bagus banget. Mari kita meracik umpan kita. Kita langsung keluarkan aja umpannya. Ini seperangkat mino dip lure. Terus ini adalah essence ya teman-teman. Nah, ini dia essence ikan super RS31. Oke teman-teman, langsung aja kita racik essence ikan super RS31. Kita aplikasikan untuk artificial lure. Jadi kita praktekkan untuk umpan casting. Kita coba ambil yang hijau ini. Cukup sih, nanti masih pakai essence, oke tumbul. Nah, essence RS31 ini kita udah biasa pakai kemarin di Westlake. Kita kasih balok kayu buat mancing bawal. Itu aromanya menarik sekali teman-teman. Dan kali ini kita coba lagi essence RS31 untuk casting. Dulu pernah kita janji kawan-kawan kita coba untuk soft lure atau mungkin
apa namanya, ulur-ulur lainnya. Nah ini kali ini cocok banget pas ada ikan baung. Kita cukup ambil satu tetes gini aja, lalu oles-oleskan ke minonya. Yes. Itu satu sisi, satu tetes untuk sisi lainnya, teman-teman. Yes. Mantul gitu. Ini kayak gini, begitu kita taruh sini sebenarnya nanti udah menyebar ke semua, teman-teman. Kita tutup, pasti semuanya kena aroma esen. Cuma sementara kita coba satu ini, sama aku pengen jajal ini. Oh, kayu. Kita coba yang kayu juga, teman-teman. Aplikasikannya dua, satu untuk yang plastik, satu untuk kayu. Oke, kita kasih esen. Yung, cocok. Ah, malah cedera, guys. Cocok. Cocok apa jenisnya? Krebu. Oke. Seperti biasa, ini aromanya enak sekali. Wis selesai. Esen ikan super RS31. Wer jajal, Rafim. Jajal, boleh. Di depanmu, yuk. Nah, ini depannya Dimas. Sing ngendi sing arep tak iki? Ijo karo pink ya, Mas. Oke. Tinggal lurus bisa le warnane. Tinggal lurus. Oke. Cocok. Coba juga untuk Bima. Ini yang di bawah nggak tahu kalau kita tambah action, guys. Nanti taunya pas lihat video ini ya. Ya kecuali nek tau ning ngono keceplosan keluar-keluar ya. Siapa tahu. Tapi feeling bakalan bisa nambah stres sih, teman-teman, karena memang baung salah satu ikan yang mengandalkan penciuman. Normalnya baung itu di casting, dipancing pakai umpan kucur. Kucur itu adalah fermentasi usus bangkai macam-macam. Pakai kapas itu baunya menyengat sekali. Terus kedua pakai ingkung. Ingkung itu pakai bangkai ayam, Bim. Jadi baung itu cenderung pakai umpan yang berbau-bau. Nah, ini kita kombinasi. Umpan yang tiruan pakan alaminya ikan, tapi kita kasih bau esen. Oke. Proses ritualnya sudah selesai. Esen ikan super RS31. Kita buktikan esen untuk umpan apa aja, ikan apa aja, spot mana aja. Ampuh nggak pakai ini nanti. Yes, langsung tak pasang, Bim. Kita setting. Oke, teman-teman, langsung kita setting aja. Kita mau pakai yang hijau. Telurku wangi, guys. Oke, kita langsung mancing, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung kita turun aja. Disik, Bim. Cepat. Sebelum terlambat. Kita peserta air ya, soalnya. Kita coba mancing baung pakai esen. Sik, ngatal ngedi Mas Lutfi, kono? Ledo itu nih di tenan ora masa kan seinggu boysan. Oh, tunggu nih Mas Afriano. Wis itu Mas Afrian Dian. Wis. Sigurung Mas Andi dok. Siji-siji kabeh itu e. Apa wis limo ke? Nanti Pak Mas Lutfi. Wis. Sing nganggo kencang loh. Telu kan? Telu. Wong edan. Kejam telu esuk. Oke, edan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Mas Lutfi mancingnya sekitar jam 2 esuk, geng. Itu sih peteng, geng. Kita kesiangan tenanan. Woi. Ah, ngono lho nganggo nyajen barang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Kita coba geser naik teman-teman. Melu. Itu pira Mas Afrian? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyangkut lagi. Wah, tenanan nyangkut eh. Oke. Cerai jihad langsung. Wah, iso lah, alhamdulillah. Iya, gara-gara itu kok iya. Entah ini kue, ini jadi telati abu ya. Apa kue mangkat sikit kok? Nah, iya tak tinggal toh. Mau ini tak entah ini kue. Batas toleransi ku sudah habis. Tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi. Mari kita coba ganti yang mino kayu teman-teman. Biar bisa lempar lebih jauh. Kayaknya bagian sana bagus, cuman tadi nggak sampai teman-teman. Kita coba yang kayu. Udah pakai Essence juga RS31, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita coba lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect. Aku menang. Wih, ono iwake. Hei, ono iwake. Aku itu mino satu nih. Ini mino siji. Sing siji itu iwak. Si. Itu kambangan itu mino itu iwak. Ijo lo iwakku. Ora isi. Anda nih yo bakul. Eh, bakul libatine akeh iki lho. Kita dapat sangkutan, dapat satu mino, dapat satu pelampung sama satu ikan. Ih. Wis urip. Rezeki wis ana signatur. Rasa iri. Kecil teman-teman, baungnya kita lepas aja, kasihan. Ini kita dapat pedotan. Jadi ini ada apa namanya nih? Pedotan pelampung, terus ada mino. Ada satu mino dip, dan ini ada satu baung. Sekali tarikan kita dapat 3. Terus kita lepasin dulu aja ikannya mesak ya. Kecil jadi enggak kita bawa, teman-teman. Kita rilis saja. Menyelamatkan ikan yang tenggelam tenanan iki jenenge. Yes. Sip. Yum. Kita lepaskan tuh sistem. Sistem andel ning kono. Baunge. Kita rilis lagi. Oke, alhamdulillah. Itu mino geng, rezeki geng ini jenenge gengs. Hehehe. Malah itu sangkutan rezeki. Oke, kita lanjut mancing lagi teman-teman. Oke teman-teman, mumpung lagi sepi, kita mau coba rangkaian pakai soft lure. Kemarin udah banyak yang request Mas cobain pakai soft lure, karena kita lihat di YouTube udah banyak yang dapat baung pakai soft lure. Kita coba teman-teman pakai rangkaian Texas rig, kayak buat Thailand cari gabus itu pakai Texas rig teman-teman. Nah ini dia, timah dimasukkan ke sini, terus snap.
timah saya mungkin pakai 2 atau 3 gram ya mungkin ya. Mungkin kayak es gitu. Enggak tak timbang. Terus tatali. Ininya biarin hidup aja, enggak usah pakai stopper. Ci. Lupat. Mau. Kita coba. Saya juga belum pernah dapat pakai apa namanya? Soft lure baung. Padahal kita lihat di YouTube teman-teman udah banyak yang dapat pakai baung, pakai soft lure. Kita coba teman-teman. Mumpung ikannya nggak makan, dari tadi tuh sepi banget, semua nggak ada, hampir nggak ada yang naik. Cuman Mas Afrian tadi tambah satu di atas sana. Nggak tahu kenapa. Ada kemungkinan ikannya memang lagi nggak di sini teman-teman. Entah mungkin di tengah apa di mana. Es, udah kayak gini. Tong. Terus kita coba pakai soft lure-nya yang biasa kita buat cari apa MC teman-teman. Pakai 8,5 cm. Nah, dan yang enggak kalah penting kita coba pakai ikan Hessen, ikan RS Super 31. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, coba bisa buka literasi banyak kayak apa namanya? Umpan-umpan soft lure di luar itu banyak sekali yang pakai Hessen. Bahkan kalau teman-teman beli soft lure dari kemasan plastik dibuka pasti ada rasa berminyak-berminyak. Nah, itu ada juga yang udah pakai Hessen, beberapa merek-merek ternama kayak Berkeley macam-macam dia udah ngeluarin apa namanya? Hessen kayak gini untuk umpan-umpan terutama soft lure, teman-teman. Soalnya banyak ikan beberapa yang juga mengandalkan indera penciuman. Kita coba pakai Hessen RS31. Sak tetes wae wis. Wis nih kelihatan ya, teman-teman ya. Ratakan wis kayak gini. Hessen ikan RS Super 31. Kita coba untuk pakai aplikasikan ke soft lure, teman-teman. Bismillah. Ikhtiar pupung iwak sepi, kita buat praktek, buat coba-coba. Kita simpan lagi, mari kita coba, teman-teman. Karena kita cuma bawanya timah kecil, teman-teman. Karena niat awal soft lure mau tak coba buat gabus. Nah, ini cuma timah 3 gram. Kita coba uncal bagian sing cetek-cetek. Kita coba sini dulu, nanti sama sebelah sana. Sebagian sana cetek banget soalnya, teman-teman. Ini juga cetek. Sik mepet rono. Bismillahirrahmanirrahim. Kita drop dulu biar dasar. Karena soft lure nggak ada lidahnya. Kalau mino kita tarik lidah panjang dia langsung dasar. Kalau soft lure karena pakai timah jatuh, kita drop dulu teman-teman. Biarkan dia tenggelam. Nggak nyentuh dasar. Berarti bagian sini masih agak dalam teman-teman. Bicara nih bentukan dasar. Nggak bawa timah lebih berat. Bismillah. Bisa lebih pinggir. Kita diamkan dulu. Sampai dasar harus turun ke bawah sana ya. Sana kayaknya cetek dulu, ada pulaunya. Sini cetek juga, cuman ora tekan teman-teman linjal. Oke, kita pindah spot yang cetek sana teman-teman. Tak tunggu loh, gue nganggur soft lure loh. Mantap jiwa. Padahal mau bareng omong kan. Karena bisa soft lure. Aku juarane loh. Juarane loh. Tenanan. Juara tenang. Mas, fotoke Mas. Tengah ya, Mas ya. Oh, aku mau nginceng cetek kan soft lure timah cil toh. So, coba meneh sesuk timahnya kayak 10 gram nyalake kono kae. Foto. Mantap jiwa teman-teman. Menu rapayu sesuk. Oh, padahal kita mau sepi ya, Mas. Heeh. Sepi langsung ini ada. Jos. Sok gede tenan. Texas Rig. Texas Rig. Timahnya jalan. Aku yurung tahu jalan Texas, biasanya tak kayak stopper toh. MG-an kayak kayak stopper. Ternyata apik nek jalan. Iya timah. Ora. Ora ono. Ready yo, tenang ya. Panjer. Tenang, timbul gede iso. Ngene-ngene kok lak mangan. Logical. Kan kadang ngono mitos ya, mun ini nek ra gelem dimino di apa? Semua ikan mesti koyo MJ barang pun sing model-model MJ isinan keneng soft lure susah menolak.
ternyata bener. Oh si Tony, Mas Lutfi ba ini yang motor ya? Iya. Dek apa ya foto nih? Apa apa ya mas? Iya. Foto loro berarti mau. Siji. Kamu melem apa pas yang sitok mau? Oh. Melem. Ora soko. Soko ya itu loro aku. Landscape potret. Iki di WC bari rumah Safrian. Arep. Pak loro loro ngene iki nek foto ki mang. Ini cah loro sik dine. Mas Wayo, mbok jaluk tulung Mas Wayo. Upo nggonanku gede dhewe kok. Siji ra popo. Gede. Siji loro telu pas. Kowe juara siji berarti. Coblos nomor piro? Siji loro apa telu? Oh iya. Pilih 1, 2, 3 kok ini ambruk, ngono wae. Wah, kesalahan besar teman-teman. Ini tadi habis cek rekaman, ternyata tadi pas kita apa pakai soft lure terus setrek pakai ini, pakai SNRS 31 juga itu. Itu tombol yang saya pencet ternyata bukan tombol bukan tombol record tapi tombol power. Jadi di GoPro itu jadi ki ternyata aku ki mencet tombol power. Nah ini Mas Safrian. Jadi ini tadi saya ganti soft lure, kita pakai Essen juga. Cuman saya itu mikirnya megang apa menyet record, tapi ternyata malah menyet tombol power dan nggak kerekam. Dan ketika kita mau foto-foto kan tak pateni, ternyata itu malah ngerekord. Jadi makanya tadi rekamannya kelihatan pas kita mau foto-foto, pas kita ngobrol sama Mas Safrian. Wah sayang banget, padahal ini adalah kelulusan pertama saya pakai soft lure. Momen nih ini di tempuran Pak Oyo, orang pertama yang dapat pakai soft lure gue. Terbanyak siapa? Iya, gede-gede nana saya lagi. Orang oke oke. Mas Lutfi dapat 3, Mas Safrian 2. Ini 1. Cuman kita gamenya kali ini gede-gede nan. Wih sayang banget, strike pertama nggak kerekam teman-teman. Dari tadi sepi samberan dan mulai nyamber lagi baru jam 8 lebih ini tadi, dan ternyata kita malah nggak record tombol yang harusnya saya pencet tombol record, malah tombol power. Jadi cuma hidup kok GoPro-nya nggak ngerekam teman-teman. Hah, sayang sekali. Yus nggak apa-apa, intinya kita strike pakai soft lure 8 cm nih, kita langsung lulus baung besar teman-teman. Nanti kita coba lagi nek rakek keburu panas. Oke wes, kita keep ikannya dulu teman-teman. Wah iman-iman pak rapopo ya Bali ini nih, kue tuk meneh atau amin. Wak Sogo kok Bali. Salam lestari Wak Sogo kok Bali. Mantap. Per Bali Mas. Bali ya. Oh, tenanan. Yo. Oke. Pulang ya. Bali tenanan. Au dewe. Yo jare arep anu. Ah, ya wis lah, oke. Nyoba meneh. Hei, iki anggo poi lu. Ya ya. Krungu apa kowe? Krungu apa? Apa enggak bungo ati kono? Ora. Oh, mantap lho, nggo soft lure lho. Piye? Ngene lho. Ini lho. Ah, asik banget. Asik lele, asik lele. Oke, kita kresek iki teman-teman. Ora kepenak aku soalnya gede dhewe. Bentar lagi. Bim tolong Bim. Gaji kok dicali masih bayi di kono. Ngawur tenan disudukke aku kowe ngene. Sayangnya ra record Bim. Wah. Jadi sing tak penyet ki power ora record. Pateni. Heeh, pas tak pateni malah ngerekord. Obrolan tidak penting tadi malah ngerekord. Wis, yuk. Hah? Ayo lanjut kuno kita, meneh to. Aku listrik ning isor kuno yo. Akan kutunjukkan bahwa ini bukan kebetulan. Akan kutunjukkan bahwa ini bukan kebetulan. Selamat, selamat ya, Dok Siji aku. Hati-hati, Mas. Eh, ora pamit to. Wis to. Oh, wis. Bali. Oke. Tahun jalan. Oh, eh, soft lure lagi anu aku ya perdana ini. Elek itu toh Om, ternyata enggak tak punya trikot toh. Oh. Jadi kayak mau ming tombol power nguripke GoPro tapi enggak ngerekam. Sedih. Sedih, guys. Bali ini, Bali ini, Bali ini. Kayak semurip ya serekam ya. Ayo berdiri ya, Mas. Ngawur.
Nah, ngono iki lagi tak drop. Langsung isi ya. Gear digulung. Bismillahirrahmanirrahim. Nyajen. Tapi dulu pernah pakai jiget nyajen. Tapi nek iki model Texas Rig. Bambuk ini. Oh, nek dulu jiget nyajen ding bener. Oke, kita coba lempar lagi teman-teman. Alhamdulillah. Semoga nanti ada tunggali teman-teman. Ini softlure-nya udah kita kasih esen. Nanti mungkin berapa kali lempar lagi kita coba tambahin lagi, tapi aroma manis sih awet banget karena RS31 itu sepertinya apa namanya? Basic oil. Jadi minyak bukan air teman-teman. Jadi misalkan walaupun di air kayak gini dia tetap nempel. Ora larut neng air. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, asik ya jaringku soflur. Wah, strike kaki. Wah. Wah, strike kaki. Wah, beneran. Saun jalan. Strike meneh. Alhamdulillah iki record. Alhamdulillah ya Allah record. Wah, terima kasih Essen RS31. Ini membuatku lulus pakai soflur kancing bom. Hei, hei, ora kebetulan ya, tilu, ora kebetulan ilu. Kita pakai soflur strike lagi. Pakai Mino enggak kesentuh, geng. Sama sekali enggak kesentuh. Kita pakai soflur malah nol nil. Malah nol nil. Pakai soflur. Ikan kedua pakai soflur dan terikot. Ya. Wah, tidak kebetulan saudara. Bim, foto ki. Bim, Bim, foto kita. Eh, ngapang lidur barang ini. Ih, mantap sekali saudara. Ini kita pakai RS31. Habis ini kita olesi lagi teman-teman. Mantap. Bim, Bim, Bim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita foto sebentar, habis itu lanjut mancing lagi teman-teman. Mantap. Yang soflur guys, soflur, soflur. Pakai rangkaiannya Texas Rig. Joss. Lucu sumpah emang nek tiba ra lucu tenan. Wah, aku yo deg-degan yo, aku nyawang yo, untung mandek lho. Bim. Ketamaran iki yo. Untung lho, Bim. Bim opo piye to iso gegrok, Bim? Lempok. Sampeyan lho gejeki piye lho? Nyaris nyajen iPhone. Campur ujuran kita mau. Wis ah, kapa aku gejek. Wis, thank you yo, Bim yo. Diselametke, Bim. Oke, teman-teman sudah foto-foto kita malah hampir nyajen HP. Ra lucu sumpah. Nek nyajen kuwi sumpah ra lucu. Amit-amit. Guys, kita keep ikannya dulu teman-teman. Alhamdulillah, berarti enggak kebetulan kita bisa ngulangin lagi. Besok kita coba lagi pakai software teman-teman. Kita tinggal tambahin timahnya aja. Ini timah saya pakai 2 kalau enggak 3 gram. Mungkin kalau spotnya lebih dalam kita bisa coba timah yang 10 gram mungkin terus didasarke iso. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman di YouTube yang komen, "Mas, coba soflur, gacor pakai soflur. Mas, kapan pakai soflur ya?" Ini kita udah beneran nyobain dan ternyata saya nggak menyesal. Alhamdulillah. Makasih banyak teman-teman masukannya. Soflur gacor. Edan alot banget. Ra iso copot ya, Bim? Apa ya? Tangmu gede. Soflur. Oh iya, harus planning. Ya. Wis tak pateni sik GoPro-ne. Kuwi angel banget nyopot. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, sayang sing pertama ra kerekam. Strike rekening. Langsung. Strike rekening. Langsung. Mocel. Sambar buntut teh. Kita udine ning GoPro ngene ne. Sambar lagi. Oke wes teman-teman, alhamdulillah hirobil alamin, akhirnya trip hari ini sukses. Kita dapat 2 ikan, meskipun yang satu yang gede tadi nggak kerikot teman-teman, sayang banget. Gara-gara panas tak matiin, nah pas nyalain lagi ternyata malah cuma mijetnya tombol power bukan rikot. Tapi intinya alhamdulillah kita pakai soft lure, terus kita tambahin SNRS 31, ternyata ampuh banget teman-teman. Ya meski baru dapat 2, tapi ini tetap excited. Buat saya ini adalah pengalaman pertama dan luar biasa. Kelulusan saya pakai soft lure untuk target baum. Hah, kepuasan tersendiri teman-teman. Hah. Lure apa-apa. Piye? Ini nanti mancing apa? Ngiup. Kita mancing tuh dari tadi masih betah teman-teman. Cuman jadi, ayo gak wis, ayo gak wis. Gak wis, panas abot ya. Babon ya. Padahal ya yo nggowo soft lure ya ora tinggo lho. Soft lure kabeh lho ya. Jigur langsung sak menak-menak iki lho. Yo. Ono ki ngarepe bandul. Nah, buat teman-teman yang minat umpannya, soft lure kita ready. Ini soft lure yang kita buat casting MC, teman-teman. Terus untuk SNRS 31-nya ini, teman-teman cek link di deskripsi, nanti kita lampirkan link pembelian untuk SN-nya dari RS 31 officialnya langsung. Shopee Mall, jadi teman-teman nggak usah ragu untuk belanja di sana. Cek di deskripsi, langsung cek quotation-nya di sana. Cek quotation. Oke, makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Thanks SNRS 31, udah bikin jadi lulus nyoko nganggo soft lure. Ini megap-megap geng, karena ini panas banget jam 9:30. Alhamdulillah. Tak tunggu ya wajah polos mau masuk ya. Kita tunggu kepolosan jihad selanjutnya.